Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Yudi Purnomo atau Yudi Gado-Gado. Atau masih tahu cara memasang ring piston untuk Yamaha Mio series? Yang harus diketahui adalah fungsi-fungsi ring piston tersebut jangan sampai salah pasang ya guys. Oke, coba kita buka dulu. Ring piston motor apa namanya 4 tak itu ada total ada 1, 2, 3, 4, 5 dan mesinnya beda-beda. Oke guys, cara pemasangannya adalah kita harus tahu dulu posisi mana X dan ini ya. Nah, kalau untuk ini ada semacam tanda panah ya, tanda panah ke bawah. Kalau tanda panah ke bawah itu menunjukkan bahwa itu X knalpot. Ini X. Berarti sini clap in atasnya. Pastikan tanda bawahnya ya, kelihatannya tanda bawah panah ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri untuk in itu kita pasang ring oli. Ring oli yang ini. Terus untuk ring oli yang terakhir atau yang kecil, kita sejajarin sama ini aja nih. Cara simpel. Sejajarin ini, tarik garis lurus. Nah, maka akan ketemu posisi di sini. Oke. Ini ring oli kecil terluar paling bawah, sini ring oli kecil yang kedua atasnya. Setelah itu kita tarik garis lurus ke sini lagi nih guys. Kenapa nggak dibikin sejajar sih? Ya, sambungannya nggak dibikin sejajar. Karena kalau sejajar mungkin ada kebocoran kompresi atau kebocoran oli atau apa. Kalau dia posisinya berbeda-beda, dia mengalirkan oli di sini, ketutup di atasnya lagi. Mengalir oli di sini, ketutup di atas lagi. Itu fungsinya, guys. Ini adalah ring kompresi 1. RK1. Yang ini ring kompresi 2. RK2. Oke, guys. Kita langsung pasang ya. Kita matiin ya. Kita pasang ring olinya dulu. Ring oli besar. Sejajarin dengan si. Oke, sejajarin in. Baru kita pasang ring oli yang kecil. Ring oli kecil itu dulu nggak ada perbedaan sih, sama. Jadi kita bisa pasang, kita pastikan pasang yang bawah dulu. Sorry, ini ya. Ini terakhir, habis terakhir pasang. Hati-hati guys, patah. Pasang di mana aja dulu, nanti kita tinggal geser di posisinya ya. Ini pastikan ini di sini sampingnya. Sejajarkan posisinya
Sip. Oke, tinggal kita pasang ring kompresi, ring oli yang kedua. Sejajar dengan ini, guys. Bolak-balik nggak apa-apa ya. Gak ada signifikan perbedaannya. Oke okay guys, sudah sejajar. Setelah ring oli terpasang, kita pasang ring kompresi. Ini perbedaannya guys, ring kompresi itu satu dan dua. Ring kompresi satu itu dia bentuknya atau warnanya itu hitam, tapi ada silver-silvernya. Ring kompresi satu, ya. Ini hitam pekat. Nah, ring kompresi 2 dia ada huruf T sama 100 itu menghadap, T sama 100 itu menghadap ke atas, menghadap piston. Kalau ini ada tandanya sih, tandanya strip, biasanya strip gini. Untuk jangan sampai kebalik guys, fatal ya. Oke, kita pasang ring kompresi. Ring kompresi 2 ya guys, sebelah sini tadi ya. Ingat, menghadap ke atas. Pasangnya di sini guys ya, terusannya ini baru kita pasang ring terakhir, ring kompres satu, ring kompres satu, balikan arahnya. Ingat jangan kebalik, yang ada stripnya, strip ini menghadap ke atas. Oke guys, ini adalah pemasangan standar ring piston untuk Yamaha pandaran pabrik. Kalau itu kita tinggal pasang guys, untuk pengenalan ring-ring dan itu yang nanti saya ada di video saya sebelumnya sih. Oke okay guys, sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silahkan like, share, komen apapun di channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Oke okay guys, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.